Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Ratu Rock Negara Ella Aminuddin menyarankan pengguna media sosial supaya tidak membuat tuduhan melulu kepada selebriti yang didakwa menyokong produk jenama pro-Israel dan tidak bersuara mengenai situasi yang berlaku. Menerusi temubual, Ella berkata netizen perlu teliti terlebih dahulu sama ada artis-artis yang tersenarai dalam gerakan Block Out 2024 itu benar-benar terbabit secara langsung ataupun tidak sebelum memboikot. Selidik dulu sebelum melemparkan tuduhan bahwa mereka tidak mempedulikan Palestina, mungkin mereka ada sebab tersendiri. Tambah Ella, sekiranya seseorang itu tidak banyak berkongsi mengenai penderitaan rakyat Palestina, tidak bermakna mereka tidak prihatin. Kalau tak bersuara, tak bermaksud, tak sokong Palestina. Misalnya konser Jilid Akhir Ella, Putri Kota edisi utara di Pulau Pinang sebelum ini. Kami bukan saja adakan satu segmen, tapi kami mendedikasikan keseluruhan konser sebagai memperingati situasi di Palestina. Di soal sepada Ella pernah menerima tawaran daripada beberapa jenama yang dikaitkan dengan Israel ataupun tidak, pelantun suara sembilu ini memberitahu dia pernah menolak tawaran beberapa jenama fashion yang ada kaitan dengan Israel. Bagi Ella, dia mempunyai prinsip yang sentiasa dipegang. Iya, saya tolak beberapa tawaran jenama fashion yang dikaitkan dengan Israel walaupun bayarannya sangat lumayan. Saya buat ini semua karena prinsip saya dan saya pastikan produk saya wakil ada matlamat bersifat kemanusiaan. Saya juga minta pasukan pengurusan saya untuk meneliti tawaran terlebih dahulu sebelum terima. Penting untuk kita teliti betul-betul, katanya.